Eh, Waim, kau ada hutang aku RM10 kan? Boleh bayar balik tak? Aku nak bayar dia ni RM10 juga. Eh, dia ni pun ada hutang dengan aku RM10. Bila nak bayar? Alah, sabarlah. Tunggu dia bayar duit aku RM10, aku bayarlah kat kau. Masalahnya, aku nak bayar duit kau, aku nak collect dengan dia ni dulu. Aku mana ada duit? Eh, Ma, bayar duit aku. Macam mana aku nak bayar? Aku nak tunggu dia bayar dulu duit aku. Eh, bayarlah duit dia. Aku pula bayar duit dia. Kau lah bayar duit aku. Oi, bayar duit aku. Oi, kenapa gaduh-gaduh ni? Macam ni, dia hutang aku RM10. Aku hutang dia RM10. Dia pula hutang dia RM10. Tapi masa-masa dia nak bayar. Bukan aku tak nak bayar, tapi dia ni yang hutang dengan aku. Kalau dia tak bayar, macam mana aku nak bayar? Okey, dadah, jangan gaduh-gaduh. Aku bagi pinjam kau RM10. Nah, aku bayar hutang kau RM10. Aku bayar hutang kau RM10. Aku bayar balik hutang kau RM10. Okey, nah duit kau balik RM10. Ha, dah settle kan? Okey. Inilah Melayu. Benda kecil pun tak boleh settle. Okey, kira settle kan? Settle lah. Tapi asal aku rasa macam ada yang rugi lah. Ya. Tak apa lah. Yang penting kita dah dapat 30% ni. Jom lah balik. Eh, macam muka kau lah, Mal. Eh, bukan.